Penyebaran kampanye hitam paling banyak di media sosial Facebook. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo, ungkap penyebaran terbanyak untuk Black Campaign terbanyak berasal dari media sosial. Saat ini sudah memasuki masa kampanye untuk setiap kandidat pemimpin wilayah dalam Pilkada Serentak 2024. Kampanye hitam atau Black Campaign terus andalan setiap buzzer untuk menguntungkan salah satu pihak. Presidium Mavindo Jumrana mengatakan, secara umum Black Campaign paling banyak ditemukan di media sosial. Kemudian para tim sukses, ya, para tim sukses, apa ya, ngomongin soal booster. Sekarang itu booster memiliki perubahan perubahan cita rasa. Ya, booster itu kan sebenarnya terminologinya pertama digunakan dalam bidang pemasaran. Orang bilang buzzer, saya lebih suka bilang booster. Bukan booster versinya koalisi ya. Ya. Jadi booster itu sebenarnya dari kata bus, kelompok pendengung. Ya. Jadi tujuan diadakannya booster apa? Pertama, untuk memoles citra di media sosial. Yang kedua, tentu saja untuk menyerang lawan. Jadi memang ada perubahan kesan terkait itu. Kalau kampanye negatif, itu biasanya dia berangkat dari informasi yang benar. Jadi tujuan dari kampanye negatif itu sebenarnya adalah untuk menyerang kelemahan dan kesalahan kandidat lawan politik. Tetapi kalau kampanye hitam itu memang cenderung informasi yang digunakan itu adalah informasi yang betul-betul manipulatif, artinya itu hoax atau disinformasi. Jadi mengada-adakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada untuk mendiskreditkan dan menyerang kandidat lawan politik. Jadi itu bedanya. Ya. Nah, download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.